Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Malam hari ini Lur, beberapa hari ini aku istirahat dulu live. Karena apa? Karena adik-adik yang lain juga pengen live. Jadi biarkan yang lain juga harus berkembang gitu. Langsung aja ke tema atau ke konten. Dan selalu aku ingatkan sama adik-adik, apa namanya ya, tulisan tidak punya tekanan, hanya seru, tanda tanya, koma, tapi kan nggak semua bisa memaknai itu kira-kira. Ya paham lah gitu kira-kira. Jadi ada pertanyaan seperti ini Lur. Nah aku sendiri nggak tahu maksudnya gitu. Ini. Tapi dari pertanyaan sebenarnya kita udah paham ya. Cuman kan kita tidak boleh menduga, berprasangka gitu kan enggak. Ya inilah resikonya kita sebagai apa namanya? Konten kreator ya atau punya channel gini. Sebenarnya mudah sih, enggak usah dijawab, dijawab atau apa, itu kan pilihan. Tapi rasanya karena ini channel untuk berbagi, sama-sama memupuk, menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap tradisi dan budaya leluhur Indonesia. Insya Allah mungkin nanti pun setelah ya adik-adik bisa semua, kan rasa senang itu pasti ada. Dari yang tidak mau tahu, sekarang sudah mau tahu, mau belajar. Itu ya yang pertama ya Lur ya. Jadi nanti mungkin aku kurangi durasi aku buat konten gini, karena biar adik-adik yang sudah mulai tumbuh rasa cinta ini makin maju, tapi bukan berarti berhenti. Karena tadi juga aku sama Eman dan kawan-kawan ngecek lapangan, jadi niat untuk berhenti tidak akan mungkin, karena sekali kita melangkah sampai kayaknya kenal aku tulisannya ini, cuma namanya beda. Karena setahun yang lalu, hampir 2 tahun, aku ngobrol dulu nih Lur ya, nanti aku seling-selingi mainnya. Setahun lebih ya, hampir 2 tahun yang lalu aku pernah ada orang ngomong seperti ini. Contoh salah satunya, dia minta main tan kiriku, aku udah bilang tan kiriku lemah abang, tan kiriku lemah akang, tangan kiriku lemah leh gitu. Jadi tapi dia kayak ngebet gitu. Intinya gini, bukan kita berbagi saling terima kasih dan menghargai, malah kayaknya dia bisa ini enggak. Nah gitu. Karena catatan, jika pertanyaan itu dari hati atau pikiran yang sehat lah ya pastinya, apa namanya ya, kan kita sedikit paham gitu Lur. Tapi kalau udah kalimatnya sampai kesannya itu gimana ya, aku udah selalu katakan tangan kiriku lemah, dan dulu aku pernah kena stroke kan, udah ada di video-video sebelumnya. Tapi reaksi dari yang lain dan saksi lah yang melihat langsung masa aku sakit dulu itu kan beragam. Ada yang mendoakan cepat sembuh, ada yang mendoakan macam-macam lah. Malah justru setelah sembuh ada yang kaget dan terkejut, kok sembuh dia gitu. Itu nada atau kata-kata seperti itu kita kan gak perlu dijelaskan, udah tahu maknanya. Lihat orang sakit kemudian sembuh, dia terkejut kan. Kalau terkejutnya
alhamdulillah sembuh. Mantau ada yang sakit sama, berobat ke ini gitu kan. Alhamdulillah kan ada, loh kok sembuh dia? Kok sembuh? Nah gitu, kayak kira-kira gitu. Ada kesan kayak gak terima kalau sakit yang kurasakan tuh diangkat atau disembuhkan sama Allah ya. Kalau manusia kan hanya perantara, atau obat itu kan perantara. Tapi kalau pertanyaan itu dari pikiran atau hati, insya Allah aku mampu, aku bagi. Tapi kalau pertanyaan itu dari dasarnya, dari nafsu, aku gak akan mau. Karena nanti kalau dikasih, nafsu ya, belum punya, orang pingin punya, sudah punya, pingin 10, punya 1 maksudnya, pingin 10, sudah dikasih 10, itu pingin 100, sudah dikasih 100, pingin 1000. Bentar ya lu. Setelah lanjar pun sudah dikasih 1000, pingin banyak-banyak. Intinya, manusia itu rentan akan keserakahan jika didasari oleh nafsu atau ambisi. Dan yang terburuknya lagi, cara berpikir yang, jadi aku gak mau nyakitin, jika ini niat masuk pertanyaannya menguji dan sebagainya, aku gak mau menyakitin hati abang yang bertanya gitu ya. Tapi kalau pertanyaan tulus, dia pasti jawab lagi, aku bukan siapa-siapa, aku orang biasa yang hanya senang belajar tradisi, bukan untuk hal-hal buruk. Tapi kalau diuji salah, karena tradisi bukan ujian, kan gitu ya, udah paham ya. Nah ini kita lanjut. Nah kan beda sama si Akang Agus. Akang Agus pingin simal, pingin bagus gitu, lewat jalur taekwondo atau boxer dan silat. Ya aku punya, ya apa salahnya kita berbagi, kan gitu ya Kang ya. Sekali lagi, aku hanya ingin berbagi yang aku bisa. Siapa tahu ini bermanfaat untuk seduluranku. Ya kan, alhamdulillah. Kalau enggak, udah jangan dipakai. Ngopi, Lur. Karena kebanyakan orang ngomong dulu baru mikir. Seharusnya apa yang mau diucapkan kan dipikirkan dulu. Kasihan takutnya kena ke orang yang lain gitu loh, kan jadi payah. Itu seduluran, kenapa aku tidak main yang maksudnya berat tengah gini, khawatir macam tengah gini. Nah gini aja lah ya, nanti lepas kan apa, bukan sakti, lepas malah kameranya rusak, kita gak ngonten lagi. Oh bentar, terlalu dekat. Nah ini aja aku geser-geser dulu. Jadi itu semua. Kalau pertama ke video-video yang lalu, aku menerapkan ke adik-adik simpanan, bisa simpanan menyilang gini, atau akrab kata Bang Herman disebut seliwa, nyilang dan selamba searah gini. Ya, jadi pertama simpanan seperti ini. Kembali lagi, ya, caranya seperti ini. Ini diputar gini. Nah, yang lagi ini diputar gini, tarik sekali lagi pelan. Nah, caranya satu-satu gini. Ini satu gini aja, baru tarik jari jepit, putar, posisikan lagi satu, tarik. Jadi kalau digabung satu, tarik, putar, tebas, satu, tarik. Udah ya, udah pelan. Satu, tarik. Satu, tarik. Nah ini simpanan. Kenapa simpanan dulu ku bagi kepada adik-adik, biar dia bisa mengendalikan golok. Bukan nafsu yang didepankan, tapi tradisi. Ya, baru sudah simpanan ini, kemarin sudah masuk dua. Ini simpan gini aja. Nah ini ditarik, ini kan bisa. Kan bisa. Nah, kalau mau diputar silakan. Jadi, tek. Nah, dalam posisi seperti ini.
cek atau nah simpan. Teorinya ini, nah ini aja tuh, nah tarik sekali lagi, nah tarik ya, perlakuan tetap sama kanan dan kiri, nah tek ini satu tarik sama kan, nah putar pun sama, jadi kanan dan kiri sama, sama kiri ya sama, tek simpan sama, tek simpan pelan lagi, tek simpan pelan lagi, tek simpan. Kalau ini mau diputar gini pergelangan, nah ya, nah kiri juga ulangi, kanan juga sama. Cuman aku ambil kanan aja ya, karena perlakuannya sama. Seperti yang ini juga, yang pertama tadi sama. Putar, tebas, nih. Nah, perlakuannya sama. Satu, bisa gini. Kedua, tarik. Nah, satu. Satu. Nah, satu. Simpan. Satu. Simpan sama, cuman aku ambil kanan aja ya, kiri nanti ya, dilatih sendiri maksudnya. Jadi videonya nggak sampai 40 hari kan gitu ya, gimana kanan begitu kiri, tapi perlakuannya hanya yang beda. Kalau tangan kanan tuh makan, tangan kiri tuh cebok, jangan dibalik walaupun kita kidal. Nah ya, setelah ini udah dapet dan ini juga udah seperti ini tadi. Nah, udah tek. Nih, atau diputar gini boleh, ini aja pun boleh ya. Boleh, ada ke sana boleh, ada ke sana juga boleh. Ada ke kanan bila tajamnya. Putar boleh, ke kiri juga boleh. Yang penting posisi golok udah disimpan seperti ini. Dan ada dua, baru yang ketiga. Masih simpanan. Kalau yang ini tadi gini menghasilkan simpanan ini, caranya bukan hanya gini, yang gini juga bisa. Nah, putar lagi nih. Nah, bila tajam ke kiri dia bisa sini, bila tajam ke kanan juga dia bisa simpan sini. Tek simpan, tek simpan, tek simpan, putar, tek simpan. Nah, sekali lagi, tek simpan, putar, tek simpan, sampai nanti secepat mungkin simpannya. Kalau mau disimpan, dihentikan. Tapi kalau mau dilanjutkan, nah baru putar, putar, tek. Nih, jangan langsung simpan. Nah, teng, baru sini simpan. Putar, tek, jangan langsung simpan, di sini baru simpan. Itu juga bisa cara simpanan yang di sini. Ya, nyambung ya. Kiri juga sama. Masa diulang lagi kanan kiri, nanti lama videonya. Nih, satu, kalau bila tajam ke kiri, kalau bila tajam ke kanan, ya sama perlakuannya, tinggal diputar balik. Nih. Kan sama-sama yang kiri. Jadi nanti pelan-pelan dicoba sampai dia itu secepat mungkin sama ya. Kalau kiri kanan bisa, ya lazimnya kiri juga harus bisa. Kalau sehat, tapi kalau enggak dilatihkan kirinya. Ya, pokoknya inti itu, apalagi yang sehat. Aku dulu yang pernah mati sebelah, masih stroke, bukan mati selamanya. Terus berjuang dan berusaha. Sakit itu kan dari Allah. Sekalipun kita juga membuat penyebab-penyebabnya. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah masih banyak. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah masih banyak saudara kita yang baik hati mendoakan. Jadi
cukup dengan waktu 3 tahun lebih aku sembuh, amin gitu ya. Jadi ini kita bicara kanan aja ya, kok kiri ya seduluran lain ngelatih di rumah deh. Jadi simpanan satu sudah, simpanan satu lagi sini sudah, yang mana yang satu bang terserah, yang penting ini simpanan kita ambil aja gitu. Ini yang pertama simpanan seliwa atau silang kata Bang Herman, sama ini juga seliwa atau silang juga, seliwa luar seliwa dalam gitu kata Bang Herman. Kata Bang Herman, kalau aku berbaginya aja gitu ya, jadi nggak pakai istilah. Satu nih, baru nih, udah ya pelan nih, jadi udah tiga ya. Satu ini, dua ini, tiga ini ya, itu karakter simpanan kanan dan kiri dilatih di rumah. Baru putaran, ini putaran pergelangan. Nah habis putaran ini pergelangan terus kemudian disimpan dalam ini, silakan bisa nih ya, tep, nah simpan, tep, simpan, tep, simpan. Jadi putaran ke depan ini bisa untuk simpanan ke dalam sini, dari sini ya, ini mau dua kali atau berapa kali terserah. Nah bisa simpan, nyambung ya. Kemudian depan sini bang, disimpan yang kedua tadi yang menyilang luar, bisa juga nih dilatih nih. Nah putar lagi, tep, simpan, putar, tep, simpan, putar, tep, simpan. Cuma dia jadi gantung ya, jadi kayak tiga kali, satu ah, satu ah, satu ah. Jadi begitu kalau mau disimpan yang ini, jadi satu, nah langsung simpan pelan, satu ah, satu ah. Jadi tep, simpan. Dan gak mungkin nih bisa cepat kalau ininya dipatokkan. Ini paling nah, mau dua kali tiga kali dalam posisi standby ini saat atraksi atau main langkah ya. Nih, nah baru sek, tetap ya. Satu, simpan. Putaran ke depan luar, satu simpan ini. Putaran ke depan luar, satu simpan ini. Udah dapat ya, dua langkah. Baru depan simpan ini. Nah, depan simpan ini. Putar lagi, depan simpan. Putar, depan simpan. Dan ingat setelah ini bukan berhenti. Jangan wah kalau kami habis ini enggak berhenti langsung bisa itu biarin. Biarin, yang penting yang ya kira-kira gini loh, mampuku segini, jadi percaya ya ikuti, cocok ya ikuti, enggak ya udah abaikan enggak apa-apa. Cuman harapanku intinya janganlah tradisi ini hilang karena ego, karena rasa ingin paling komplitnya sendiri dan benar sendiri. Mulai redam, nanti lama-lama mudah sekali kita diadu domba lagi seperti masa lampau. Maka kalau aku ketemu waktu di sana Bang Jiung dan sama Bang Herman, kami membahas itu tentang ya abang yang terbaik. Jadi ayo, bukan ojok-ojokan kita, bukan, tapi agar tidak mudah kita diadu domba, itu aja harapanku. Kalau oh bagusan aku, aku begini, udahlah, kalau udah ngaku itu payah mengaku dan mengeluh nanti. Setiap orang yang mengaku pasti wah berdosa bang, ya, oke kita rubah. Setiap orang yang mengeluh mudah-mudahan bisa ditebak. Jadi aku ingat pesan orang tuaku juga guruku, kalau masa susahmu mengeluh, nah nanti di masa senangmu angkuh, gitu kata guruku. Jadi di saat susah, masa itu nasihat, masa aku sulit atau susah
dalam tanda kutip ya ekonomi. Ikhtiar, kata guru aku ya Lur, atau kata orang tuaku, kalau kau susah ikhtiar, insya Allah saat kau kaya atau punya, insya Allah kau sadar. Tapi saat sulit kita mengeluh, mudah-mudahan kalau sukses angkuh. Dan ini kalimat dari guru aku buktikan, kalau sekarang ini udah lebih dari 20 tahun guruku mengatakan itu sama aku, lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan terbukti setiap orang yang angkuh masa sulitnya dulu, itu kebanyakan dia mengeluh. Tapi saat sulit ikhtiar, insya Allah saat dia mudah, datang kemudahan-kemudahan, dia akan sadar. Sadar artinya dia tahu kepada siapa dia harus berbuat, gitu kira-kira. Aku bukan berceramah, bukan, cuman mulai sama-sama, khususnya adik-adik yang di Salam Budaya, mulai mengontrol, mulai menata, mulai mengontrol hati. Jangan langsung besar kepala saat dibilang wah terbaik-baik dan sebagainya, dan jangan kecil hati saat direndahkan. Nggak apa-apa, jalan aja ya. Jadi kalau teknik berputar ini, nah bisa kanan, samalah caranya dengan kiri, ya sama, karena teknik yang sama, bukan? Coba kiri, wah ngono yo mas, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa. Dan nyambungnya dulu ya, jadi tadi udah masuk ke berapa simpanan, 3, bukan langsung simpanan tapi dari putaran ke depan. 1 simpan, 1 simpan, 1 simpan, tek baru simpan, atau tek simpan, teng simpan, teng simpan, bisa gini latihnya. Nah, jadi aku cuma bagi ini, jangan gitu kira-kira ya. Insya Allah kita harus sama-sama belajar. Tep, simpan yang ini lagi, putar depan sekali simpan, putar depan sekali simpan, sampai dapat tep simpan. Jadi putar teng simpan, putar set simpan. Jadi untuk adik-adik yang mau belajar atau berbagi, kita gini caranya. 1 maju badan, tarik simpan, putar ini, majukan lagi badan, tarik simpan, majukan lagi badan, tarik simpan, majukan lagi badan, tarik simpan. Nanti terbiasa, nanti dalam posisi kuda-kuda, tep simpan, tep tarik simpan, putar, kan simpanan begini lagi, begitu. Tapi kadang kalau lagi main dalam langkah, simpan yang begini, aku kadang begini aja, jadi nggak baku gini, kecuali tekniknya seperti ini kira-kira gitu. Nah saat ini bisa maju, simpan, tek simpan, tek simpan, itu kira-kira. Baru teng, nah ini simpan, putar maju lagi, teng simpan, tarik, putar lagi, maju lagi, tang simpan, tarik. Kanan dan kiri bang sama, kalau beda bang nggak apa-apa, nggak ada yang larang, karena ini bukan langkah atau kembangan, ini hanya apa namanya, latihan-latihan itu ya. Aku buka ya cincinnya ya, nyambung ya, dikombi aja, teng, maka ngelatih gini aja, teng putar, tek putar, teng putar. Kalau mau dilangsungin silakan gini. Nah, tapi dia berhenti sedikit, ada jeda. Tek tek tang. Ini aja latihan di kombi sendiri aja. Tuh kalau aku ke kawan-kawan gitu. Ya tadi udah 3 ya, udah 3 simpanan, besok kita tambah lagi. Dan nanti kita tampilin. Aku minta kiriman video sama adik-adik. Aku kasih materi dari depan ini apa kelanjutannya. Terus dari sini apa kelanjutannya. Ya dari tebas ke bahu ini apa kelanjutannya. Yang pertama ini apa kelanjutannya.
ada yang ngirim dari sini, dia langsung putar sini. Ada yang ngirim dari sini, langsung dia putar, tarik, tebas lagi. Dari sini, ada yang langsung putar sini. Nah, ini pertanyaannya yang di video itu. Nah, ini putar atas, kanan kiri. Coba bang, katanya. Maksudnya cobain gimana ya? Caranya sama kalau kanan. Ini kan putaran yang seperti ini. Nah, ya. Nih. Tuh. Nih, nanti nih dipelajari atau sekarang ya tambah ya. Jadi tadi yang ini sekarang ini ke atas. Kalau tadi kan ke bawah. Maksudnya bilah ini di bawah telapak tangan sini. Nah, ini dengan cara yang sama ke atas. Nah, jadi bilahnya ini di atas. Ya kalau diposisikan bawah juga ini. Nah, hanya saja posisinya diubah. Ya, nyambung ya, ini begini, kalau ini di atas ini. Maka ngerti gini, nah, teng, 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 ya sama, kayak kanan-kiri sama, nih, putar lagi teng, nih, wah kirinya jelek, nah ini mungkin di sini yang mau dicarinya, wah jelek gitu. Kalau mau cari yang cantik di modeling gitu, jangan di tradisi dan budaya, kalau mau bagus juga cari tempatnya. Jadi yang putaran atas ini sebenarnya dari sini, cuman karena kalau di sini nanti nyamber ke kamera lur, makanya aku sering sedikit ke atas biar jangan kena, tapi lebih bagus di bawah aja ya. Nah, ini, jadi di atas pun sama. Nah, baru aku putar. Nih, nah, atau caranya gimana bang? Kalau itu kan bisa kita tutor bagi nih kalau disimpan nih, nah kiri kalau disimpan sama, nah nyambung ya dek ya, nah nih, nah diputar lepasnya gini, nah kan enak. Kalau mau cepet ya ditambah, nah ya, nah sama kan. Kalau kanan, nah, bang kanan kok nggak ada teknya? Ini ada bar, jadi pasti bunyi. Nih, ini aja yang latihnya kalau aku. Entah kalau bermanfaat buat seduluranku ini dilatih juga aja. Lemaskan aja gini, walaupun jatuh. Nih, nah, lemas, ini putar lagi balik, nah, sampai luas. Nah, itu kira-kira. Bisa diputar, nah sama kan, nih, nah lagi, nah sama. Jadi tinggal arahnya, kalau di atas ya tinggal di atas, kalau di atas ya tinggal di atas, kalau di bawah ya tinggal di bawah, tengah maksudnya. Nah baru putar sambar, putar lagi, nah putar sambar, kanan kiri, gimana kanan kiri. Ini bisa, ya kiri ya juga selayaknya bisa, ya bang ya. Nah, ya selayaknya. Jangan diajak orang kidal main kiri bang. Pindah ke kanan, tek sama. Nih, nah, pindah ke kiri lagi, tek sama. Nah, nih, nah, kalau main kiri satu jari ini sama. Nah, sama yang ini. Nah, sama. Ya, tengah. Nah, kananku nyangkut kan. Karena aku dulu kidal, makanya ini si abang ini kayaknya namanya abang, jadi dia nyoba kiri, kiri kanan aku malah kaku sebenarnya bang, malah jangan ditanya-tanya kiri gitu. Jadi selama ini aku ngomong kiriku mati, memang benar aku pernah sakit 3 tahun lebih. Tapi kalau lihat abang biar aku semakin baik, alhamdulillah dan terima kasih. Teruskan abang, ingin mencari kesalahanku nggak perlu dicari bang, dari kepala sampai kaki kesalahan semua ini bang. Udah ya bang ya, kita lanjut. Satu, sama ya, baru putar, tebas. Satu, putar, tebas. Pindah kiri. Satu, putar, tebas.
satu putar tebas baru simpan, ulangi rubah kanan satu, nah langsung tebas satu, langsung tebas satu, pelan-pelan ya, langsung tebas. Oper kiri atau tangan kiri, opernya gimana bisa, mau diopernya gini dulu boleh, satu gitu. Ini putar, putar, oper lagi kiri, kanan, putar, kanan, tek, putar, pindah lagi kanan, tek, putar, pindah lagi tangan kiri, tek, putar, pindah lagi tangan kanan, tek, putar, ini aja dilatih. Pelan-pelan, satu, ini, simpan yang ini bang, pindah ke tangan kiri, ini, nah. Caranya sederhana dan mudah. Yang penting jangan membohongi diri. Jika gagal, ulangi. Bukan gagal, ditutupi. Itu aja prinsip. Kalau aku belajarnya begitu ya, abang ya. Satu, simpan, over. Satu, simpan sampai dapat pas. Satu, simpan sampai dapat pas. Tebas, simpan sampai dapat pas. Tebas, simpan sampai dapat pas. Tebas, simpan sampai dapat pas. Tek, gitu. Kira-kira gitu. Ya, itu tambahan. Jika ada yang bermanfaat, ambil silakan. Aku Andri Rata bin Sofyan Rata. Selalu enggak intinya memohon bantuan doa dan seterusnya dan sebagainya kepada sedulur yang semua. Yuk sama-sama berlatih, kalau enggak kita siapa lagi? Kok enggak sekarang, mau kapan lagi? Mulai hari ini jangan biasakan melihat kesalahan orang, tapi cium kebusukan diri sendiri. Sama-sama kita latih, sama-sama kita tekan egois dan sebagainya. Insya Allah jika ini tumbuh lagi, Indonesia kuat lagi. Gak mudah dia digubah. Maka aku punya prinsip dan aku punya keyakinan. Dari masa sekolah aku punya keyakinan Indonesia sebenarnya gak pernah dijajah sama negara manapun. Tapi dulu masa lampau kita pernah hilang, kita bisa diadu domba. Itu aja. Mulai hari ini ya gue, ayolah aja, jangan egois biar gak mudah diadu domba. Saling aja, saling isi, saling terima, saling memberi, gitu ya. Jadi saling, yuk sama-sama kita kembali lagi ke yang benar, gitu kira-kira. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, jika ada salah tingkah, aku secara pribadi mohon dimaafkan karena gak ada tujuan dan niat untuk menyakiti, tapi hanya menjawab. Dan jangan lupa jika bermanfaat video ini, dibantu subscribe, like, komen, share. Tapi jika tidak, udah abaikan aja. Terima kasih buat semua seduluranku dimanapun berada. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita.